Semuanya, apa kabar? Kali ini aku berada di another beauty treatment place yang juga sangat lucu, dan aku mencoba treatment yang menurutku sangat unik dan baru kali ini aku dengar, yaitu pedi bump. Tempatnya di mana? Namanya Periwinkle. Apaan sih sebenarnya yang namanya pedi bump itu? Well, aku sendiri juga pertama kali mau nyobain yang namanya pedi bump. Jadi langsung aja kita lihat pengerjaannya kayak gimana. Sudah selesai nyobain yang namanya pedi bump di Periwinkle ini. Jadi sebenarnya pedi bump itu adalah penambahan nih kalau kalian mau pedicure. Sebelumnya kita bisa minta tambahan pedi bump itu kayak sabun yang berkarbonasi. Jadi ketika dicemplungin ke air nanti dia kayak apa ya namanya? Ya itulah pokoknya. Terus nanti hasilnya kakinya jadi lebih lembut dan lebih mempermudah proses pedicure selanjutnya. Hi, I'm Push as the makeup lover and you're watching iStyle.